Teaching Unit Pembungkusan bersama Fabulous Teacher Hanan. Alright, so hari kita akan pergi ke Aeon Mall. Kita akan pergi kepada bagian storage dia, store dia tu. So, let's go. Kita juga tengok pembungkusan nak makanan eh. Waktu ini adalah pada pembungkusan dia, mengkotak. Itu sesuai dah dengan makanan ni. So, dia ada tanda harga, label harga dan nama dia, apa nama set dia ni. Dalam pembotolan. Okay, pasti. Right, tengok kat sini. Okay, mesti makan yang dekat sini semua yang makan. Kalau kalian boleh dapat. Okay guys, so kita dah masuk dekat supermarket dia. So ini adalah cara pembungkusan bahan-bahan kering. Actually pembungkusan sangat banyak. Daripada untuk bahan kering, liquid. So tengok ni, kalau ni dia macam ni, ada pemegang lagi. So korang boleh senang pegang, memudahkan. Okay, ingat eh, mereka betul teknologi memudahkan kehidupan kita. Alright, tengok ni. Alright, untuk anggur dia guna plastik yang macam ni. Alright, untuk pembungkusan dia, yang ni dia ada warna putih dalam dia ni, korang nampak. Ini untuk melindungi kualiti buah tersebut. Alright, ni bagian sayur. Macam-macam jenis pembungkusan. Ada yang macam ni. So, senang dibawa ke mana-mana. Memudahkan. Okay, jom jalan lagi. Okay, ni tak ada pembungkusan. Korang letak je dalam plastik. Tengok cilawan-cilawan dia semua. Okay, ni pembungkusan bahagian makanan. So, jom kita tengok bahagian kering. Okay, yang ni yang untuk bahagian botol. Botol kaca. Ada sebab dia buat macam ni untuk tahan. Alright, yang ni yang bahan-bahan kering. Tengok ada dalam ni. Ada yang macam ni. Ni semua adalah reka bentuk pembungkusan. Alright, ada juga pembungkusan yang macam ni. Dia tak ada udara sebab kita nak jaga kualiti barang ni. Macam ni. So dia tak ada udara. Untuk menjaga kualiti barang makanan. Ini ada perak-perak. Tengok pembungkusan. Ready to cook corner. Make your life easier. It's all about reka bentuk pembungkusan. Okay, kalau untuk telur pula tengok eh, dia ada benda bawah ni. So dia lebih melindungi telur ni daripada pecah. Okay, yang ni pula bahagian-bahagian cheese, margarine. So, ada nama pembungkusan yang bersesuaian. Alright, so tengok pembungkusan pada ni. Yang ni dia ada jenis dalam botol. Dan juga ada yang dalam macam ni. Malah lebih kecil. So kenapa? Soalan dia kenapa? Kenapa dia berbeza? So, kalau yang macam ni korang boleh letak kat rumah terus kan? Kalau ni korang untuk retail. Ataupun yang kecil ni boleh bawa beli travel. Tengok, itu bentuk pembungkusan dengan teknologi dalam kawasan fikir. Macam saya nak memudahkan kita pasaran manusia. So, sebab tu bermacam-macam jenis pembungkusan yang ada dekat pasaran raya. Tengok sini. Okay. Ada juga sabun yang macam ni. Korang boleh bawa satu ni, ha, pergi mana-mana, memudahkan. Ada juga yang dalam besar, macam ni. Dalam macam ni. Okay, macam-macam macam ni besar kan. Logik ke kalau kita nampak kita besar-besar macam ni kan? So, tak logik. Ikut pada tujuan kita beli barang tu kenapa? Tengok setiap cara pembungkusan tu ada tujuan dia, okay? Ni packaging daripada kaca. Ni perfume eh. Kenapa nak ada macam ni, gaya-gaya macam ni kan? So sebab apa? Untuk lebih tertarik. Pembeli tu lebih tertarik. Jom tengok sini macam mana perfume-perfume dekat sini. Ada yang macam ni, bentuk langsing. Ada yang macam ni, ada ribbon. And then
Lepas yang tu, diorang letak lagi dalam kotak macam ni. Kita tengok design kotak dia pun menarik. Ini adalah untuk menarik pembeli. Warna pink, ada bling-bling. Girls always love this one, right? So yes, diorang buat ni memang untuk menarik pelanggan juga. Ini packaging untuk lelaki. Berbeza kan? So ada yang macam ni, macam ni. Okay, tengok ini pula. Ini pembungkusan dia lain pula. Okay, bermacam-macam pembungkusan. Yang ni senang untuk kita picit dia. Ha, macam ni kan, keluarkan kita picit. So, keluarlah benda tu. Alright. Alright, so jom kita tengok. Tengok sekeliling kita. Pelbagai warna, pelbagai cara pembungkusan. Dan pelbagai barang-barang juga. So, dia ada macam-macam. So, dekat sini kategori dia, kategori apa ni? Detergent, laundry untuk rasa-rasa tu. Sampang lah. So, pemacam-macam dia nak korang boleh tengok. So, produk dah letak yang macam ni kan. So, sebelum ni orang menggunakan kulit sini, mereka betul gunakan juga. Penting bila ada kotak macam ni. Memudahkan. Betul, letak kotak dalam ni banyak. Sebaru kita susun dekat sini. So, itu adalah tujuan kenapa dia bentuk pembungkusan wujud. Okay. Okay, saya tengok pula barang-barang yang kering. Orang pembungkusan macam ni je. Masukkan and then dia orang buat lilin kat sini. Ada juga yang botol macam tu. Mesti ada dalam plastik tu. Ini walaupun dia kering, tapi dia buat dalam kotak. Kenapa? Okay. Sebab dia adalah untuk menarik pembeli. Kalau macam ni, kos dia lebih rendah. Okay, kos dia lebih rendah untuk penjual tersebut. Kalau macam ni, kos dia mungkin mengambil lebih sikit lah sebab kita ada colour, ada design dia. So, ada perbezaan. Okay, bila you all belajar dari bentuk pembungkusan, you juga you all belajar. Kalau you all nak jual something, macam mana nak cut cost ataupun ya, tapi ni akan menarik pelanggan lah. Okay. Macam ni, pork rice. Haa, pernah makan kan? So, dia pelbagai. So, macam ni yang nak start room lagi. Yang ni nampak seronok eh, macam kita dekat wayang makan popcorn. Hai. Yang ni pula tengok, kalau dia bungkus, kenapa ada plastik? Sebab nak melindungi daripada lalat, daripada bakteria, serangga. Okay, yang ni pun sama, dia letak plastik. So, untuk melindungi eh. Yang ni pembungkusan hadiah tak? Menarik supaya orang lebih tertarik untuk membeli. Okay. Tengok pula pembungkusan dekat sini, cara dia. Yang ni pembungkusan ni memang khas untuk cepat dan mudah. So, kita masuk je terus dalam microwave. Dia dah buat, kita boleh terus makan. Tengoklah tajuk dia pun American Fried Rice. So, ni nasi goreng yang dah dimasak eh. Korang masuk je dalam microwave. Dah boleh terus makan. Tengok dia buat daripada pada tak ada letak kaca. Tak kan? So, plastik ni memang tak kalau masuk dalam microwave. And then kat sini juga sama juga. Macam tu cakap dia. Ada tajuk dia. Ada dia punya berat. Pandan. Tengok betul-betul kat sini. Untuk benda. Alright, yang ni lagi next. Okay, tengok. Yang ni, nama dia wanton in tom yum soup. Even soup pun kita boleh packaging eh. Dengan yang ni, dia adalah dia punya teknologi dia. Untuk macam nak freeze soup tu. So, ada soup dalam ni. Masuk di dalam microwave, dia akan cairkan ais tu. And then, dia akan jadilah kuah tom yum soup ni. Yang ni aglio olio. Yang ni tengok pembungkusan ni kedap. Tak ada udara pun dalam ni. Sebab dia nak jaga kualiti barang tersebut. Okay, lagi sekali nama syarikat yang keluarkan. Dia ada suggest lagi cara masak 1 minit microwave.
And then berapa berat dia, halal tak halal, semua ada state dia sendiri. Apa benda yang dalam ni bahan, ada apa, tepuk air, olive oil. So ada berapa energy, protein tu boleh tengok. Okay, cara memasak pun dia ada suggest. Product of Malaysia. So bila pun kita tengok lah betul-betul ni. Okay. Okay, so tadi kita dah tengok pelbagai bentuk pembungkusan. So mostly korang tahulah lain produk dia, lain cara pembungkusan dia. Setiap kali kita reka bentuk untuk pembungkusan-pembungkusan, kita kena fikir cara untuk mudahkan pengguna, menarik pengguna. Dan punya label, setiap pembungkus tu mesti ada label dia dan maklumat-maklumat. Okay. So pembungkusan dia ada banyak, banyak sangat jenis-jenis ataupun kita boleh kata cara-cara pembungkusannya. Okay. So sekarang ni persoalan dia, kenapa kita belajar mengenai reka bentuk pembungkusan. Okay. Dia boleh, actually dia boleh menjalankan pekerjaan. So you all boleh jadi designer sebenarnya. Orang-orang kotak-kotak tersebut, plastik, kaca tu semua ada orang yang buat benda tu. Okay. Orang yang keluarkan produk dah lain. Orang yang mengeluarkan pembungkusan ni pun lain. Ada kilang dia, ada pengeluar dia. So, bila kita belajar pasal reka bentuk pembungkusan ni, bila nanti you all dah besar ataupun dah berkejaya, you all boleh ada ambil bidang ni juga untuk create, untuk buka ataupun buka company. Pembungkusan yang macam mana you all boleh produce kepada orang ramai, orang yang memerlukan, terutamanya penjual-penjual. So dalam skop penjual pula, macam mana pembungkusan ini membantu. So you all kena fikir, bila kita jadi penjual, pembungkusan mana yang akan menarik lebih ramai pelanggan, pembungkusan mana yang akan mengurangkan kos pembuatan ataupun kos kita punya barang produk tu. So daripada segi syarikat pengeluar pembungkusan dan daripada segi penjual barang, so you all boleh make a better decision bila kita dah baca pasal reka bentuk pembungkusan ni. Okay. Daripada segi pengguna pula, tengoklah kita tertarik pada jenis pembungkusan macam mana. Alright. So basically dia daripada syarikat luar. Siapa yang nak create jenis apa, so macam mana kita nak disperse kepada penjual-penjual yang menjual barang-barang tertentu, yang mana kita boleh cope macam mana kita punya produk pembungkusan tu boleh help diorang dalam melindungi produk diorang yang akan keluarkan ke pasaran. So dua benda tu kita punya. Alright. Sebagai penjual dan juga sebagai pengeluar pembungkusan tersebut. Okey, kalau ada adik-adik ataupun relevan, adik-adik yang relevan lagi, you all boleh utarakan. Okey, bye.